Iya. Asik. Saya ya. Kok kelihatan Pak dari sini? Nah. Uangnya. Fokusnya kan di uang, Pak. Oh, iya. Macam-macam sih. Ini juga mencerminkan laporan kereta, jalan tol, apa yang sudah pernah kita capai selama 75 tahun. Ini wayang ya. Di baliknya ada lagi tuh Pak. Di baliknya ada lagi ya. Di baliknya ini pakaian tradisional. Oh iya. Persatuan Indonesia. Iya. Anak-anak ini anak-anak pakai pakaian tradisional. Dan ada peta Indonesia. Isinya apa ini? Palapa. Satelit Palapa. Dan dari satu kelapa, ini seluruh Indonesia dapat disatukan dengan persatuan jiwa, yaitu Nusantara pakai tradisional masing-masing. Persatuan Indonesia, Bung Karno sebagai pembuka pintu gerbang dengan Pak Harta, sehingga kemudian infrastruktur semuanya terbangun, dan kemakmuran masyarakat ini sandapan juga menjadi terjaga. Jadi ini mengisyaratkan adil makmur untuk Indonesia. Lokasi kita distribusinya juga. Distribusinya pertama itu mulai 18 Agustus sampai 30 September itu dilakukan langsung oleh Bank Indonesia ke masyarakat. Jadi masyarakat itu caranya dengan mendaftar di aplikasi Pintar yang sudah disiapkan. Jadi masyarakat bisa daftar menggunakan KTP, nanti dapat nomor antrian kapan harinya dan jam berapa, baru dia datang ke Bank Indonesia. Itu sampai 30 September. Baru Oktober sampai selanjutnya akan dikerjasama dengan perbankan. Sudah 5 bank yang sudah ditunjuk, ada Mandiri, BRI, BCA, CIMB Niaga, sama BNI. Itu mulai Oktober ada perbankan nanti yang ikut setelan dan distribusi uang. Pak, kalau peminat masyarakat Banyumas ini enggak seperti apa Pak yang masuk ke yang jelas kemarin sore sudah kita buka mulai kemarin sore jam 3.17 Agustus kemarin sore malamnya sudah ketahuan bahwa sampai 2 September itu sudah overbook. Sudah penuh daftarnya. Jadi pendaftaran itu kan dibuka setiap 20 hari. Jadi 2 September tadi kalau mau daftar lagi hari ini untuk tanggal 3 September, besok 4 September. Okay. Jadi setiap hari kita alokasi 150 penukaran. Satu orang penukaran. Pak, jadi itu hanya untuk bukan alat tukar ya, Pak ya? Itu seperti uang biasa. Okay. Seperti uang biasa bisa digunakan transaksi. Oh, gitu. Alat tukar segala macam, tapi karena ini khusus, jadi khusus dengan jumlah yang terbatas. Dan kebanyakan kan disimpan sebagai koleksi. Okay. Dan kita sudah biasa bagi saya mengeluarkan uang-uang edisi khusus. Ada uang kemas, ke tahun 25, 50 itu ada. Tapi kebanyakan gak beredar karena dijadikan uang koleksi. Okay. Tapi ini sebagai sama dengan uang biasa, uang untuk alat transaksi, pembayaran. Tapi nantinya akan didistribusi banyak gak Pak? Ya kita kan seluruh Indonesia kan 75 juta lembar. Seluruh Indonesia yang dicetak. Ya itu yang didistribusikan. Oh, 1,2 juta itu berarti untuk 4 kabupaten itu Pak? Atau hanya wilayah kita kerja. Wilayah BI Purwokerto ya? 4 kabupaten itu. Banyumas sendiri dapat berapa Pak? Enggak, kita enggak mengalokasikan begitu. Tapi kebetulan kita BI Purwokerto dikasihkan kewenangan mendistribusikan 1,2 juta untuk wilayah kerja kita di 4 kabupaten. Tapi mayoritas kemarin yang menukar Banyumas ya Pak? Iya, karena aksesnya lebih dekat. Aksesnya lebih dekat, kebanyakan Banyumas. Berarti di Banyumas yang sudah terbeli berapa Pak? Dari sampai hari ini? Aku gak lihat datanya ya. Tapi separoh?
Ya, sebagian lebih dari separuh. Oh, lebih dari separuh? Iya, Alang Mepur, Koto, dan Banyumas kita. Oh, gitu. Kita memfasilitasi juga secara kolektif untuk beberapa pihak-pihak menjadi partner sekuler kita Bank Indonesia. Nah, dari perbankan kita kolektif, terus di pemerintah kabupaten juga kita fasilitasi kalau ada penukaran kolektif. Termasuk juga teman wartawan, tapi teman-teman kan sudah dapat nih KTP-nya. Jadi nggak bisa dipakai dua kali. Okay. Jadi satu KTP hanya satu kali ya kesempatannya. Pak, ciri-ciri uangnya bisa dijelaskan, Pak? Gambarnya itu kan Soekarno Hatta, itu kan menunjukkan proklamator kita. Terus ada warnanya kan bisa dilihat itu di detailnya ada, tapi intinya uang itu menunjukkan sejarah pencapaian kita di 75 tahun. Okay. Ada di situ ada satelit kelapa, ada MRT. Ada MRT menunjukkan pencapaian, terus ada jembatan-jembatan di Papua segala macam menunjukkan pencapaian, dan juga ada juga di belakangnya kebinekaan anak-anak kita, masa depan bangsa, putra-putra kita ke depan ini sebagai menunjukkan persatuan kita. Di samping ada Indonesia dan satelit Palaka menunjukkan bahwa kita ke depan tuh memasukin arah digital. Jadi ini juga menunjukkan semangat kita ke depan sebagai suatu bangsa.